Untuk menambah wawasan di bidang pariwisata, Akbar Majapahit mengajak serta mahasiswanya untuk studi observasi, yaitu media pembelajaran praktek pengenalan fakta-fakta objek wisata, baik keragaman maupun mutu daya tarik wisata dalam rangka pengemasan paket-paket wisata. Nah, kali ini kita akan mengunjungi PPLH Soliliman, yaitu Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di Dusun Ginting, Desa Soliliman, Kecamatan Terawas, Jawa Timur. Halo teman-teman, selamat datang di PPLH Soliliman, tepatnya di Pusat Pelatihan Lingkungan Hidup, di mana kita di sini melaksanakan studi observasi berhubungan dengan mata kuliah kita yaitu Tourism Planning, di mana kita di sini akan lebih banyak ke materi yaitu tentang edukasi kita, pembelajaran tentang tourism alternatif yang akan dijelaskan oleh pihak dari PPLH sendiri. Di sini kita tidak hanya melakukan observasi tentang ekowisata, tapi juga di sini nanti akan diadakan observasi tentang wisata budaya. Nanti setelah ini kita akan menuju ke Jolotundo. Seperti apa perjalanan kita ke Jolotundo? Mari itu kita lebih lanjut. Oke. Aku namun sebelum melanjutkan perjalanan, mahasiswa pun diajak breakfast. Always creative, sure it is Majapahit Tourism Academy, the best performance, sure it is Majapahit Tourism Academy. Pak Safei selaku guide PPLH menjelaskan rincian dan masukan kepada mahasiswa Akbar Majapahit dalam menjelajahi hutan menuju Candi Jolotundo. Selamat pagi, pagi ini kita akan membawa Akbar Majapahit Surabaya akan jelajah hutan menuju ke Candi Jolotundo. Kita nanti akan lewat hutan, menyusuri sungai yang ada di hutan, dan kita akan menuju ke Jolotundo lewat jalan setapak, naik turun ya, sekitar 1.5 jam. Ya, jadi nanti akan dijelaskan tentang vegetasi ya, dan juga akan dikenalkan tanaman yang langka dan juga tanaman yang umurnya sudah 200-an tahun ya. Dan akan menuju ke Candi Jolotundo, candi yang dibangun pada masa Airlangga. Itu. Nah, seperti apa? Ayo kita ikuti perjalanannya. Kira-kira hewan apa yang ada di sini? Sungai kecil ini berasal dari mata air yang ada di daerah hutan sini. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang ada. Minum.
Land. My trip. Semangat. Halo guys, bersama lagi jumpa dengan kami Akademi Pariwisata Majapahit. Baik, di sini tadi kita sedang melakukan tour yang cukup melelahkan, yaitu menyusuri hutan kurang lebih 2 km dan ditempuh dalam waktu 2 jam. Jadi bisa teman-teman lihat di belakang ini banyak sekali hutan dan banyak sekali tanaman-tanaman liar, spesies-spesies yang ada di sini dan juga binatang-binatang tentunya. Oke, rintangan apa yang dilewati? Rintangan yang dilewati jalan setapak yang sempit dan ada jalanan yang terjal penuh dengan batu-batuan. Itu adalah tantangan tersulit. Kelebihan dari tur kita kali ini, kita bisa mendapat pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan alami yang bisa berguna untuk kesehatan dan juga lain-lainnya. Dan juga bisa untuk survival kita jika kita tersesat atau terdampar di dalam hutan. Harapan kedepannya bisa beramai-ramai lagi ke sini untuk berobservasi ria. Iya, bersama yang lain. Bersama lain-lain. Tetap bersama bye. Kami. Bye. Dan sampai ketemu kembali dalam rangkaian studi observasi bersama mahasiswa Akpar Majapahit Surabaya. Dan sampai jumpa.